Rumah tahanan atau rutan ternyata masih menjadi sasaran peredaran narkoba. Seperti halnya yang terjadi di rutan kelas 2B Kabupaten Trenggalek ini. Selama 2 tahun terakhir, sedikitnya sudah 4 kali kejadian upaya penyelundupan narkoba ke dalam rutan. Namun kejadian tersebut berhasil digagalkan oleh petugas. Berdasarkan keterangan Kepala Rutan Kelas 2B Trenggalek, upaya penyelundupan narkoba ke dalam rutan Trenggalek ini dilakukan dengan berbagai cara. Seperti halnya melempar barang haram tersebut ke dalam rutan, menyelundupkan melalui kiriman makanan untuk narapidana, hingga menyelundupkan dengan modus membesuk para napi. Lebih lanjut, Kepala Rutan Kelas 2B Trenggalek Dadang Sudrajat menyampaikan, jenis barang haram yang diselundupkan dengan cara dilempar ke dalam rutan adalah jenis pil double L. Sedangkan jenis narkoba yang diselundupkan melalui makanan dan modus membesuk narapidana adalah narkoba jenis sabu-sabu. Sehingga saat ini pihak lapas bersama Polres Trenggalek telah mengagalkan upaya penyelundupan tersebut sebanyak 4 kali. Yang ketangkap ini baru 2 kali, alhamdulillah. Yang lainnya cuma dilempar saja dan tidak bisa dibuktikan siapa pemiliknya. Tapi kalau narapidana yang dipesannya juga tidak bisa dibuktikan karena barang itu tidak nyampe ke dalam, hanya sampai beranggang saja. Berapa kali, Pak, pelemparan? Mungkin kalau di selama saya mau 2 tahun di rutan Trenggalek ini ada 4 kali lah. Jenis apa, Pak, itu? Double L sama sabu. Kepala rutan juga menambahkan untuk penyelundupan sabu-sabu tersangka sudah berhasil diringkus semua. Namun untuk penyelundupan double L dengan cara dilempar, pihak rutan belum bisa mengidentifikasi siapa pelakunya maupun siapa warga binaan yang menjadi tujuan pengirimannya. Pasalnya, saat barang haram tersebut belum diambil penerimanya, petugas lapas sudah menemukan lebih dahulu dan langsung mengamankan barang bukti tersebut.